Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di Jenderal Informasi Kabupaten Buol, channelnya Ompo Kabupol. Nah, sahabat Ompo Kabupol dimana saja berada, hari ini ceritanya saya berada di rumah makan Kumaligon. Kebetulan hari ini selain saya ada juga dari Bawaslu Kabupaten Buol. Inilah teman-teman Bawaslu Kabupaten Buol, dan saat ini mereka lagi menerima tamu dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Ini Pak Sekjen Bawaslu Kabupaten Buol. Karena saya tahu siapa di belakang. Di belakang itu. Nah, ya. Ini Humas Polres Buol. Saya sebenarnya mau. Nah, sahabat Ompo Kabupol, seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata ini rumah makan Puncak Intam. Ya, rumah makan Puncak Intam, dan sudah masuk di berada di wilayah Kecamatan Karamat. Jadi posisi rumah makan ini bertepatan ya, berada di puncak jalur Sulawesi Trans Sulawesi. Kita bisa melihat pemandangan dari rumah makan ini. Nah, sepertilah suasana rumah makan Puncak Intam. Untuk mencapai rumah makan dari kota ke kota Kabupaten Buol, dapat ditempuh dengan transportasi baik itu roda 4 maupun roda 2 karena bertepatan di jalur Trans Sulawesi. Inilah ibu-ibu para tamu, terlihat beberapa tamu provinsi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah hari ini menikmati makan siangnya. Tampaknya sahabat Ompo Kabupol laut depan dengan lokpon ya, kalau ya lokpon terlihat dermaga. Oh, tiap Arab. Ada pergeseran ya. Ke hari Jumat. Itu ada informasi pergeseran ke hari Jumat. Ada info. Kecelakaan sejarah. Tidak, Pak. Saya memang begitu orangnya. Membagi kebahagiaan dengan orang lain. Dalam bentuk apapun, sekalipun itu permainan, jika kemudian itu bisa membahagiakan orang lain, saya berikan dia kemenangan. Saya sudah masuk kiai kalau begini. Jangan juga begini. Tidak bunga juga. Ini simpul itu, Pak. Simpul. Simpul. Ini Bapak tahu simpul apa ini? Mayat. Mayat ini, mayat. Ini bikin takut ini. Jadi ini bosku, dalam rangka apa nih bosku di sini? Saya dalam rangka silaturahmi. Silaturahmi. Melepas bisa sambut ketua Ansor yang lama. Oh, begitu. Jadi begitu. Siapa kita? Mana ketua Ansor ini? Yes. Kalau hari ini dia sampaikan Buol Ricu atau Kisru, jangan dia pukul saya. Kalau Jaya bilang hari ini Buol Kisru,
Kisru ya. Jadi identifikasinya Ansor itu memang. Tapi dia harus melapor dulu sampai Eka. Saya suka jadi dia intelijen Kabupaten Bol, Pak. Oke. Siap. Sobat apa nanti kan? Kau udah nanti ya. Karasu. Ini. Saya makin bingung ketinggalan info ini. Mantan ex ketua Ansor Jaya. Bung Jaya ya, sering dipanggil Bung Jaya. Kadang ada di Pegunungan Jaya Wijaya juga. Oh gitu. Ya saya lalalan usaha sebab isi di botol ini bacin. Oke sahabat Tempogol, sampai di sini dulu cerita saya hari ini. Jika video ini gagal kalau itu jadi puncak. Apa ini? Astaga. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur. Dan bagi yang sudah menonton video ini saya ucapkan terima kasih. Dan semoga tetap diberikan kesehatan, murah rezekinya, dan tercapai cita-citanya. Jangan lupa untuk mendukung terus video ini ya, dan channel Om Tegol. Caranya like, subscribe, dan jika sahabat Tempogol suka dengan video ini, jangan lupa untuk membagikannya ke semua media sosial, sahabat, teman, handa teman, sebanyak-banyaknya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.